Serkalan. Masuk masjid Serkalan dulu. Sumberjo. Oh, berarti nanti ke Sumber Sari itu cuma ke masjid dulu. Oh, Serakalan ke masjid. Oh iya ya. Oh iya. Jadi proses kan soalnya masih di bangunan masjidnya. Oh iya iya. Jadi memang kalau orang halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi. Ini saya berada di kedatangan, mau menunggu detik-detik para mereka datang. Dan ini banyak para penjemput para ini semua tetangga sama keluarga yang ada di rumah Sumber Sari. Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Nah itu Parel sudah keluar dari lah. Parel pakai baju putih. Itu pakai baju kuku, baju takwa. Ini sudah disiapkan kopernya sama Kak Pandi. Langsung naik motor kopernya, teman-teman. Nah itu, yuk kita tunggu di pintu keluar, pintu kedatangan, teman-teman. Yuk sekarang kita mau menuju ke pintu kedatangan di luar, teman-teman. Tadi Pak Joko sama Kak Panus sudah nunggu di sana. Yuk ikutin terus videonya sampai selesai. Nah ini kita sudah sampai di pintu kedatangan, teman-teman. Untuk kedatangan ini nunggu para prayoga. Kayaknya masih di dalam, masih menunggu koper keluar kayaknya, teman-teman. Ini kita lagi menunggu detik-detik para prayoga tiba di Banyuwangi. Nah ini untuk penumpangnya sangat ramai. Dan ini yang menjemput sudah siap semuanya, banyak yang menjemput. Ini belum ada kelihatan parelnya, tapi untuk penumpang lainnya sudah kelihatan. Ternyata masih nunggu koper itu di dalam, kelihatan Kak Pandi. Kak Pandi ada di dalam menunggu koper. Mungkin ini parel sekalian nunggu koper keluar, dia langsung keluar. Nah itu Pak Pandi lagi bawa voucher kopernya, teman-teman, tiket. Nah, Mas Adi, itu Pak Joko Malaysia beserta keluarga. Ini banyak yang menjemput Parel Prayoga, teman-teman. Itu aduh Parel banyak yang minta foto. Itu Parel lagi menunggu koper keluarga Sumber Sari. Ya Sumber Sari, tunggu-tunggu nih tetangga ya, keluarga ada lama. Nah, itu Parel Prayoga sudah tiba tapi menunggu kopernya keluar, teman-teman. Dan ini tetangga yang di rumah baru, itu tetangga dari Sumber Sari semua, ini sudah menunggu penjemputan menjemput kedatangan Parel. Dia ikut menjemput semuanya tetangga yang ada di rumah yang satunya yang di Sumber Sari, teman-teman. Sangat ramai sekali ini, semua tetangga baru dan ada juga dari keluarga, semuanya ikut menjemput kedatangan Parel Prayoga, teman-teman. Ini ramai, sangat
soalnya untuk di rumah yang satunya itu, rumah Parel itu, tetangganya sangat senang sekali kalau ada Parel di sana. Makanya ini semuanya ikut menjemput kedatangan Parel Prayoga dari umroh. Nah itu untuk Parelnya masih di sana. Nah ini Mas Ajis dan Pak Joko lagi menunggu Parel Prayoga keluar, dikarenakan Parel itu masih menunggu kopernya keluar, teman-teman. Ini tumben untuk antrian kopernya lama sekali. Ini Pak Joko dan Kak Manus sudah nggak sabar, mungkin kangen sama Parel Prayoga ini. Bingung ini kok lama sekali, apa soalnya juga ini tetangga baru Parel ini semua ikut ini. Semua ikut menjemput kedatangan Parel. Serkalan dulu. Masjid serkalan dulu. Sumberjo. Oh, berarti nanti ke Sumbersari itu cuma ke masjid dulu. Oh, serkalan ke masjid. Oh iya ya. Oh iya. Jadi proses kan soalnya masih pembangunan masjid. Heeh. Oh iya iya. Jadi memang kalau orang umroh itu prosesnya seperti itu, Mas. Iya, sama seperti itu lah. Iya, dikasih serokalan dulu ya. Iya. Selawat Nabi itu ya. Iya. Alhamdulillah, bakaran lebih. Ini hayati ya, namanya. Sudah mabrur. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Waktunya. Assalamualaikum.